Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui, ya Tuhan. Thank you.
pada keluarga besar dan teristimewa pada istri Magdalena Sitorus yang dicintai dan sangat mengidolakannya. Anak-anak Juanita, Natasha, Afifa, dan Yonatan yang dituntun dipenuhi dengan kasih, yang kepada mereka dipertaruhkan segenap daya dan energinya, serta warisan sikap dan nilai yang dipertaruhkannya. Dalam sesaat atau dalam banyak saat, terpaku dirundung kepedihan hati, kontai dan remuk atas kehangatan kasih, peluk kelembutan, naungan perlindungan, keteduhan nasihat, kecerahan wejangan, dan candaannya yang kini terputus. Siapa yang membimbingku hingga tak sesat? Tuhan Allahku Yesus, padanya ku puji. Sucilah Dia, penuh kemuliaannya. Sucilah Dia dan patut dipuji. Ku tertegun di hadapnya, menyembah dan memuji. Sucilah Dia, sucilah Dia. Thank you.
dari Uria KTBP Kebaran Baru datang untuk memberikan penghiburan kepada keluarga Bapak yang kita cintai, Asmara Victor Mikhail Nababan, pada hari ini tanggal 31 Oktober 2010. Amin. Menyatakan bahwa kita telah kehilangan seorang putra terbaik daripada suku Batak, dan salah satu putra terbaik dari bangsa dan negara ini. Kita bersedih, kita kehilangan, dan oleh karena itu kita sungguh bersedih. Dan dengan demikian kami seluruh warga HKBP dan sebagai seorang sahabat menyatakan turut berduka cita yang sangat dalam atas kepergian daripada saudara terkasih daripada sahabat kita ini. Kiranya pengabdian, perjuangan dan jasa-jasa beliau semasa hidupnya dapat dicontoh oleh generasi muda dan menjadi penghiburan bagi seluruh keluarga. Percaya, kesedihan orang percaya adalah kesedihan yang berpengharapan. Nah itu datangan kami di sini khusus untuk keluarga, untuk mendoakan keluarga di sini supaya jangan berlarut dalam kesedihan.